ayatuhan nafsul mutmainnah. Diserukan wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan kau rela dan kau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis yang panjang. Imam Ahmad mengambil hadis ini dari Al-Bara ibn Azib. Diriwayatkan wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Bagi seorang mukmin yang meninggal dunia, nanti di kuburnya dia akan didatangin oleh seseorang hasanul wajhi. Jadi wajahnya tampan. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Thayyibur rih, aromanya wangi. Fayagul, yang datang itu berkata kepada dirinya, absyir, dikasih kabar gembira, ini adalah hari yang membahagiakan bagi dirimu, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal dunia ini tanya sama orang yang datang kepada dirinya, kemudian datang bawa kabar gembira. Nah, si mayit ini bertanya kepada orang tersebut, man anta, engkau ini siapa? Maka menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu. Fayagulu, maka si mayat tadi berkata, ya Rab, cepat datangkan hari kiamat, cepat datangkan hari akhir, supaya aku bisa cepat-cepat kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Kemudian sebaliknya, bagi orang yang kafir, maka dia didatangi oleh seseorang yang qabihul wajah, wajahnya buruk, jelek. Qabihul thiyab, pakaiannya buruk. Muntinur rih, aromanya busuk. Fayagulu abshir billadhi yasu'uka, dikasih kabar tentang kabar yang tidak menyenangkan, kabar yang tidak menggembirakan bagimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini harimu yang telah dijanjikan. Fayagul, maka mayit itu berkata, man anta, engkau ini siapa? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyar, wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa keburukan. Wajah gak enak, ini siapa kau dirimu ini? Maka dijawab, ana amaluka al-khabith, aku adalah amal burukmu. Maka mayit tersebut berkata, Rabbi, ya Allah, jangan kau bangkitkan atau jangan kau datangkan hari kiamat. Yang kedua ini malah berharap tidak datang hari kiamat atau tidak datang hari kebangkitan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita pentingnya amal soleh. Loh, bukankah amal itu gak bisa masukkan seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala? Benar, orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah karena rahmatnya Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Tapi para ulama juga menjelaskan, amalmu yang diterima oleh Allah, Allah itu tidak menerima kecuali karena rahmatnya. Maka amal yang diterima oleh Allah mendatangkan rahmat Allah, dengan rahmat itu kau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hidup di dunia, kita diperintahkan untuk beramal saleh. Supaya apa? Amal-amal saleh tadi diterima sama Allah. Qabul, ketika diterima Allah enggak akan terima amal kita kecuali karena rahmatnya. Maka penting ketika kita masih hidup di muka bumi ini, jangan sia-siakan waktu kita. Bahkan orang yang beramal soleh, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang ngerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu sebelum meninggal dunia sudah dikasih kabar tentang kedudukannya di surganya Allah Ta'ala. Makanya buat orang-orang soleh, kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan, tapi ditunggu, dinanti. Karena orang soleh ketika mau meninggal dunia, disebutkan dalam Al-Quran apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diserukan wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan kau rela dan kau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga. Nah, kalau orang disambut seperti itu, masa dia masih milih hidup di dunia?
Bagi orang yang taat, yang yakin sama Allah, akan janji-janjinya Allah, yang bertakwa kepada Allah, orang yang jaga hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika meninggal dunia dia sudah mendapatkan kabar. Para ulama menyebutkan seruan ini dibacakan indal ihtidhar, ketika dia mau ajal disambut seperti itu, dan ketika dia dibangunkan dari kuburnya, dan ketika nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, dihisab sama Allah ta'ala. Nah, kalau kita yang masih berlumuran dosa sama kematian takut. Nah, para kekasihnya Allah, mereka enggak takut dengan kematian. Karena apa? Jiwa yang tenang itu disambut. Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Masa ada orang mau kembali ke kasihnya takut? Mau kembali kepada kekasihnya? Mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk beramal saleh. Semasa hidupmu kalau kau lebih mementingkan dunia, dunia ngantarkan kau cuma sampai ke pemakaman, habis itu kau ditinggal. Bahkan dunia yang kau kumpulkan semasa hidupmu, ketika kau meninggal enggak jadi milikmu lagi. Sudah enggak jadi milikmu. Tapi amal saleh yang akan membantu manusia. Nah, dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kepada kita, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au untha, baik itu laki-laki atau wanita, wahuwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imbalannya apa? Janjinya Allah kepada orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, yang penting dia beriman, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Karena Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, idza mata ibnu Adam, anak cucu Adam, manusia itu kalau meninggal, inqata'a amaluhu, amalnya terputus, kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah, kalau kau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan tiga ini, maka kau masuk dalam kubur dalam keadaan bahagia.